Kali ini saya ingin memberi informasi ya, salah satu tanaman ya dengan ciri-cirinya, tapi saya belum mencari tahu ke orang-orang lokal ya namanya ya. Tanaman yang bisa dimakan daunnya ya, rasanya sedikit asin tapi tidak pahit ya, nikmat untuk dimakan daunnya. Kalau kita kelaparan di tengah hutan, kita bisa melihat tanaman ini dan kita ambil daunnya untuk dijadikan makanan. Ini tanamannya. Ini masih kecil ya, ada pohonnya yang besar, bisa dimakan. Ini di tengah hutannya. Di tepi jalan. Seperti ini. Model daunnya ya. Pucuknya merah ya. Ini. Daunnya seperti ini. Baliknya seperti ini ya, bisa dimakan ya. Ini batangnya ya, pendek-pendek saja ya, kurang besar. Nikmat ini kalau dimakan, bisa untuk menahan lapar ya, bisa untuk menahan lapar sementara waktu ya, ketika kita kelaparan di tengah hutan. Ini bisa ambil daunnya, ini dijadikan makanan. Oke, nanti kita lihat sama-sama ya, saya coba ambil untuk dimakan. Oke, kita coba ambil ya. Ini. Ambil yang pucuknya ya, kita coba sama yang ini separuhnya. Enak, bisa kenyang ya, nikmat sekali, bisa kenyang. Ambil ini kalau lapar di hutan ini. Ini namanya ya, seperti ini. Batangnya ya, berbuku-buku seperti ini. Ini patah ini. Oke, demikian ya. Silakan pelajari ya, teman-teman senusantara. Di hutan kalian ya pasti ada tanaman sejenis ini dan ada namanya. Ini bisa dimakan.